Sebab itulah dalam bab menyembelih Rasulullah sebut apa ni, idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah, apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan baik, dan tajamkan pisau sembelihan kamu, beri rehat kepada binatang sembelihan. Maknanya dalam nak menyembelih pun ada akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah akhlak sembelih macam mana ustaz? Adakah nak menyembelih akhlak, nak guna akhlak waktu sembelih? Kita ambil pisau, potong dulu sikit telinga. Lepas tu potong dulu sikit kat tepi, kat pisau. Potong sikit lagi. Adakah itu menyembelih dengan penuh akhlak? Dengan penuh akhlak ustaz, potong sikit rehat, potong sikit lagi rehat. Dah. Menyembelih dengan penuh akhlak ialah sembelihan dengan cara yang Islam ajar, paling tidak menyakitkan binatang. Itu akhlak. Dah ustaz kita potong leher berpancuk darah tak sakit macam mana? Subhanallah. Hari ini yang barat hari ini cuba tuduh Islam ni kejam, nyeksa binatang. Kita ambil dulu satu kesimpulan bahawa binatang adalah salah satu makanan manusia. Selesai. Memang kita makan daging. Ikutlah daging lembu, kambing. Apa saja binatang, itu makanan manusia. Termasuk babi, babi. Tapi Islam haramkan babi. Manusia yang bukan Islam ada yang makan babi. Islam haramkan. Jadi bila binatang ini makanan, maka ada cara, macam mana cara nak mematikan binatang? Ada yang cara tembak, ada yang cara stunning, bagi current, mati. Lepas tu makan daging, potong daging. Ada cara nak Islam ajar sembelih, putus dua orang. Jadi dalam banyak-banyak cara dah kita nak makan daging binatang, macam mana cara mematikan binatang dengan cara yang paling baik? Islam mengajar akhlak. Sembelih, syarat Islam sembelih, pisau mesti tajam. Syarat Islam sembelih, putus dua orang ni. Syarat Islam sembelih, nak asah pisau pun jangan asah depan lembu yang kita nak sembelih. Ada orang asah pisau depan lembu yang nak sembelih. Rasulullah kata, hey, kau nak bunuh lembu tu dua kali ke? Dah kita pergi asah pisau, lembu tengok je, Allah kena dah aku hari ni. Tension dah lembu. Itu pun kena jaga akhlak. Nak sembelih lembu A, jangan sembelih depan lembu B. Meleh depan B, B kata lepas ni aku pula, lepas ni aku pula. Itu akhlak. Dan yang paling hebat sebenarnya sembelihan cara Islam adalah sembelihan, adalah cara mematikan binatang yang paling tidak menyakitkan. Macam mana? Kita ni yang detect sakit kat mana? Otak. Otak yang detect sakit. Otak ni dia berfungsi, darah dihantar, oksigen dihantar ke otak untuk otak berfungsi. Apabila dipotong dua urat ni, darah tak akan sampai ke otak, oksigen tak sampai ke otak. Putus je, otak tak akan berfungsi. Yang selama ni detect pedih, sakit, panas, siapa dia? Otak. Bila dua urat ni putus, otak automatically tak berfungsi. So lembu sakit ke tak? Tak sakit. Memang tak sakit. Tuan-tuan kalau tak percaya, balik ni terai potong urat masing-masing dua ni kan. Lepas tu SMS saja bagi tak sakit ke tak. Dia tak berfungsi. Dia tak berfungsi. Dah tu darah terpancuk, lembu menggelepok. Darah terpancuk, ya terpancuk, tak sampai dah ke otak. Yang menggelepok itu ialah urat dia. Bila darah terpancuk, urat-urat tadi menyebabkan pergerakan badan lembu. Subhanallah. Dan memang terbukti saintifik bahawa daging yang paling bersih, yang paling sehat ialah daging binatang yang disembelih. Kerana darahnya bersih, terkeluar habis. Ini cara Islam.
Memang kita tak boleh tolak nak makan daging binatang. Nak matikan macam mana? Akhlaknya ialah pisau mesti tajam. Tak boleh sembelih guna gergaji ataupun pisau yang dah grek-grek-grek. Akhlak. Makna dalam bab mematikan dengan bab dengan binatang pun jaga akhlak.